Selamat datang di channel OMSUN TV, teman asik belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. sahabat Omsun, selamat ketemu kembali dengan Om Sun dalam tayangan yang membahas tips dan trik menyelesaikan soal fisika tentang hukum Archimedes. Sebelum Om Sun memulai, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai dari pembahasan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hukum Archimedes ini dapat dinyatakan dengan persamaan matematis yaitu FA sama dengan WU dikurangi dengan WF. Dalam hal ini FA adalah gaya apung atau gaya Archimedes. WU adalah berat benda di udara dan WF adalah berat benda di dalam fluida. Gaya ke atas ini juga dapat dituliskan dalam bentuk formulasi lain yaitu FA sama dengan rho F dikali dengan VBF dikali dengan G. Dalam hal ini rho F adalah massa jenis fluida, VBF adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida dan G adalah percepatan gravitasi. Hukum arsimides ini biasanya diterapkan dalam kasus benda terapung melayang dan tenggelam di dalam suatu zat cair. Pada kasus benda terapung melayang dan tenggelam di dalam suatu zat cair, terdapat persamaan yang nantinya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal terkait, yaitu sigma f sama dengan. Fa dikurangi dengan w. Dalam hal ini, resultan gaya yang dialami oleh benda sama dengan selisih antara gaya apung dengan berat benda, yang kemudian dapat kita nyatakan juga dalam bentuk persamaan yang lebih rinci, yaitu rho fluida dikali dengan vb, dikali dengan g, dikurangi dengan rho b dikali vb dikali dengan g dalam hal ini vb adalah volume benda yang tercelup ke dalam air dan kita mulai dari benda yang berada di dalam zat cair sehingga vb ini adalah keseluruhan benda yang tercelup ke dalam zat cair atau volume keseluruhan benda yang tercelup ke dalam zat cair sementara rho b dengan vb ini ini adalah masa benda. Atau jika kemudian persamaan ini kita buat lebih rinci lagi, akan diperoleh persamaan yaitu Rho fluida dikurangi dengan Rho benda dikali dengan volume benda dikali G. Nah, selisih antara masa jenis fluida dengan masa jenis benda inilah yang kemudian menentukan keadaan benda tenggelam, melayang atau terapung di dalam zat cair. Jika rho F kurang dari rho B, maka benda akan tenggelam. Kemudian jika rho F sama dengan rho B, maka benda akan melayang. Kemudian jika rho F lebih besar dari rho B maka benda akan terapung. Nah, khusus untuk benda yang terapung, khusus untuk benda yang terapung maka di sini nilai sigma F-nya ini sama dengan 0 sehingga nanti akan diperoleh persamaan bahwa gaya ke atas yang dialami benda sama dengan gaya beratnya. Sehingga kalau kita buat lebih rinci, ini akan kita tuliskan sebagai Rho F VBF dikali G sama dengan Rho benda dikali volume benda dikali G. Sehingga kita akan memperoleh nantinya bentuk persamaan. Rho B dibagi dengan Rho F sama dengan VBF dibagi dengan VB. Nah nanti persamaan ini adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa model soal terkait benda yang terapung di dalam suatu zat cair. Nah, sekarang kita coba gunakan prinsip hukum Archimedes ini untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut yang biasanya keluar dalam UTBK SBMPTN atau ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri tertentu. Contoh soal yang pertama ini tentang benda terapung. Mari kita identifikasi informasi yang ada dalam soal. Nah, di sini disebutkan 75% volume tercelup di dalam air. Artinya, di sini adalah VBF atau volume benda yang tercelup di dalam fluida, yaitu 75%, yang sama dengan 75 per 100 VB. Ya. Kemudian, informasi lain di sini Volume balok kayu tersebut adalah 5000 cm3. Di sini berarti adalah VB yaitu 5000 cm3 yang tentu sama dengan 5 x 10 pangkat min -3 m3. Nah, di sini disebutkan bahwa balok tersebut tercelup di dalam air sehingga fluidanya adalah air maka kita dapat menentukan masa jenis fluida atau rho F nya sama dengan 1000 kg per meter kubik nah yang ditanyakan di dalam soal adalah masa balok kayu atau MB nah tadi kita sudah membahas persamaan untuk menyelesaikan masalah terkait benda yang terapung di permukaan zat cair yaitu menggunakan prinsip bahwa gaya apung sama dengan berat benda atau saya tuliskan di sini FA sama dengan W kemudian FA nya kita ubah menjadi Rho F VBF dikali G sama dengan massa benda dikali G ini kita coret nilai G nya sehingga yang tersisa masa bendanya sama dengan hasil kali antara rho fluida dikali dengan VBF atau volume benda yang tercelup di dalam air. Kita masukkan nilai-nilainya. Di sini rho F-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita tidak usah dulu tuliskan satuan untuk menghemat tempat. Kemudian VBF-nya adalah 75 per 100 dikali dengan VB. Kemudian kita tuliskan ulang 1000 dikali dengan 75 per 100 dikali VB nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik sehingga 1000 kita coret dengan 10 pangkat 3 maka yang tersisa adalah 75 dikali 5 dibagi dengan 100 tentunya dalam satuan kilogram. Maka kita dapat memperoleh hasil 3,75 kg. Dengan demikian jawaban dari soal ini adalah A. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal berikutnya. Di sini pada contoh soal yang kedua ini terkait dengan benda terapung di permukaan campuran dua zat cair dengan massa jenis yang berbeda. Agar permasalahan ini lebih jelas, mari coba kita gambarkan. Di sini terdapat suatu wadah atau bejana. Kemudian ada dua jenis fluida dengan massa jenis masing-masing 0,9 dan 0,7 gram per cm3. Kemudian di sini disebutkan bahwa kubus dimasukkan ke dalam campuran dua fluida tersebut, dan 50% volumenya berada di dalam fluida yang lebih rapat, sedangkan 20% tidak tercelup, dan sisanya berada di dalam fluida yang kurang rapat. Di sini fluida yang kurang rapat adalah fluida yang masa jenisnya lebih kecil, sedangkan fluida yang lebih rapat adalah fluida yang masa jenisnya lebih besar. Berdasarkan kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika masa jenis suatu zat lebih kecil, maka dia akan terapung di dalam masa jenis zat yang lebih besar. Dengan demikian, maka tentu di bagian bawah ini nantinya adalah fluida yang lebih rapat. Kemudian, di bagian atasnya adalah fluida yang kurang rapat, kurang rapat. Nah, kemudian kita masukkan kubus. Ya, saya gambarkan demikian saja. Bagian yang tidak tercelup adalah 20%. Di sini adalah 20% dari volume benda. Kemudian, katakanlah fluida yang kurang rapat ini sebagai satu kemudian fluida yang lebih rapat ini sebagai dua maka kita dapat menuliskan di sini Volume benda yang tercelup di dalam fluida yang kedua ini sama dengan 50%. Jadi di sini adalah 50% dari VB. Yang sama dengan 0,5 dari VB. Nah tentunya sisa atau bagian yang tercelup di dalam fluida yang kurang rapat ini adalah VB. F1 dan tentunya nilainya adalah 30% dari VB atau sama dengan 0,3 dari VB. Nah, sekarang pada kasus yang seperti ini kita harus ingat kembali tentang formulasi khusus untuk benda yang terapung yaitu FA sama dengan W artinya gaya apung sama dengan berat benda. Karena di sini benda tercelup ke dalam dua fluida, maka kita juga dapat menentukan Fa-nya menjadi jumlah dari Fa di dalam fluida yang pertama dan Fa di dalam fluida yang kedua. Atau kalau saya tuliskan ini akan menjadi Rho F1 VBF1 dikali dengan G ditambah Rho F2 VB F2 dikali dengan G sama dengan Rho benda volume benda dikali dengan G. Di sini nilai G kita eliminasi sehingga yang tersisa adalah Rho F1 VB F1 ditambah Rho F2 VB F2 sama dengan Rho B VB. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. ρf F1 adalah masa jenis benda yang kurang rapat. Di sini adalah 0,7 gram per cm kubik. Di sini 0,7. Sedangkan VBF1-nya adalah 0,3 vB. 0,3 vB. Ditambah dengan ρf F2-nya adalah 0,9. Dikali dengan... 0,5 VB 0,5 VB ini sama dengan Rho B VB sehingga kita dapat mencoret VB pada masing-masing ruas di persamaan ini sehingga yang tersisa adalah 0,7 kali 0,3 hasilnya adalah 0,21 Ditambah dengan 0,9 kali 0,5 hasilnya adalah 0,45 Ini sama dengan rho B Dengan demikian, rho benda sama dengan jumlah dari 0,21 Dengan 0,45 Yang nilainya adalah 0,66 Dalam satuan gram per cm kubik sehingga jawaban dari soal ini adalah E. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal berikutnya. Contoh soal ini berbicara tentang campuran dua logam yang ditimbang di udara dan air. Mari kita identifikasi informasi yang ada di dalam soal. Di sini disebutkan ada logam C yang merupakan campuran dari logam A dan B. Jadi C itu adalah campuran dari A dan B. Ketika ditimbang di udara, logam C tersebut mempunyai massa 200 gram. Saya katakan saja di sini MC di udara ini sama dengan 200 gram. Dan ketika ditimbang di dalam air adalah 185 atau 185 gram di sini saya tuliskan saja MC di dalam air Ini sama dengan 185 gram Kemudian Jika masa jenis logam A 20 gram per cm kubik Masa jenis logam B 10 gram per cm kubik Dan masa jenis air 1 gram per cm kubik maka massa logam A adalah di sini berarti rho A ini sama dengan 20 gram per sentimeter kubik kemudian rho B ini sama dengan 10 gram per sentimeter kubik dan ro air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik Kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah masa logam A atau MA. Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan formulasi hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Kemudian FA ini dapat kita selesaikan dengan persamaan rho fluida volume benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi sehingga dapat kita tuliskan sebagai rho air kemudian VCA atau volume C yang tercelup ke dalam air dikali dengan g ini akan sama dengan massa benda C di udara dikurangi dengan massa benda C di dalam air dikali dengan percepatan gravitasi sehingga di sini nanti kita dapat mengeliminasi G, sehingga yang tersisa adalah VCA. Ini sama dengan MCU, dikulangi dengan MCA, dibagi dengan RoA. Kemudian, kita masukkan nilai-nilai berdasarkan informasi yang sudah kita peroleh di dalam soal, sehingga kita akan memperoleh VCA ini sama dengan 200 dikurangi 185 dalam satuan gram tentunya dibagi dengan masa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik sehingga kita akan memperoleh nilai volume benda yang tercelup ke dalam air ini adalah 15 dalam satuan cm kubik nah nilai VCA ini tentunya akan sama dengan nilai VC, artinya volume benda ketika berada di udara dan di dalam zat cair sama karena keseluruhan benda tercelup ke dalam zat cair. Nah, sekarang kita tentukan volume benda A. Nah, volume benda A dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan jumlah dari. Masa A dan masa B, kalau kita kembali review soal ini, bahwa logam C merupakan campuran antara A dan B, maka di sini dapat disimpulkan bahwa masa benda C di udara ini sama dengan masa benda A di udara ditambah masa benda B di udara atau logam B di udara, kemudian kita selesaikan. MCU sama dengan RoA dikali dengan VA ditambah dengan RoB VB atau kalau kemudian kita urai lagi maka ini akan menjadi rho B dikali dengan volume C dikurangi volume A volume A di sini volume C dikurangi volume A itu adalah volume B. Nah kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam soal tadi, maka kita akan memperoleh di sini 200 sama dengan perkalian antara RA dengan VA ini adalah 20 VA ditambah dengan 10 dikali VC-nya itu sama dengan 15, maka di sini kita akan memperoleh 15 dikurangi VA. Dan kalau persamaan ini kita selesaikan, maka kita akan memperoleh nilai VA sama dengan 5 cm kubik. Nah, kemudian dari volume benda A ini, kita dapat menentukan masa logam A, yaitu MA atau masa benda A di udara tentu akan sama dengan hasil kali masa jenis benda A dengan volume benda A. Dengan demikian, dengan masukkan nilai rho A-nya adalah 20 gram per cm kubik, dikali dengan VA-nya adalah 5 cm kubik, maka kita akan memperoleh massa benda A adalah 100 dalam satuan gram. Sehingga jawaban dari soal ini adalah D. Demikianlah pembahasan tentang tips dan trik menyelesaikan soal fisika tentang hukum arsimedes. Semoga dapat dipahami. Salam sukses dari Om Sun.